Serah terima jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Kadis baru nyatakan siap bekerja keras mendukung program Bupati membantu para guru meningkatkan kualitas pendidikan. Acara serah terima jabatan Kadis P/Danka Kabupaten ND ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan dari PLT Kadis P/Danka kepada Kadis baru dan Bupati ND. Acara ini dihadiri oleh para kepala sekolah dan guru-guru sekabupaten ND untuk mendapat arahan dalam upaya peningkatan SDM dan mutu pendidikan para anak murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mensi Tiwe mengatakan, sertijab merupakan titik awal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND agar bisa ikut bersaing dalam menghadapi kemajuan teknologi. Untuk itu dirinya sangat mengharapkan dukungan penuh dan kerjasama yang baik dari para guru di sekolah. Untuk kita menduplikasi apa yang menjadi sebuah program besar pendidikan nasional melalui sebuah media pembelajaran agar bisa sampai ke sasaran kita yang terakhir itu adalah anak didik. Sementara itu Bupati ND Jafar Ahmad mengatakan untuk memajukan kualitas pendidikan dan pembangunan para pejabat harus bisa loyal dan loyalitas itu baik untuk pimpinan maupun terhadap bawahan dan dibutuhkan kerjasama dan sinergitas. Atas sekolah bawah saling nyapa, tidak ada yang hebat di dunia, tidak Superman, kita butuh orang yang bersama-sama memajukan TNI. Serah terima jabatan Kadis P/Danka ini dari PLT Kadis Cornelis Wara kepada Kadis baru yakni Mensi Tiwe yang dilakukan di hadapan Bupati ND serta dihadiri oleh para guru. Dari Kupang, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.